Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Welcome back to Shadow Angler. Hajat aku tercapai hari untuk menjelajah di utara Malaysia, okey. Di negeri Pulau Pinang, okey. So, saya tak pernah mai lah situasi dia macam mana. Pun mengharapkan Cikgu Shidi lah. Aku tak keseorangan, okey. Sama Cikgu Shidi yang hari dua orang saja. Okey, Cikgu ah. Clear. Clear ah. Okey, bang. Punch. Puan subscribe. Ya, yeah, baik. Shadow Angler. Sama juga, jangan lupa subscribe Cikgu Shidi kita, okey. So, berada di Kelong Cikgu lah, Bang Shidi, eh. Kelong Cikgu. Di nama dia Kelong Cikgu, Kelong C. Ha. Di sana tu, Kelong B. Dia macam satu kelompok, Kelong ni. So, di sini ada 4 biji. A, B, C, D di sana. Dia boleh mengek kawasan-kawasan sini lah. Duduk atas ni. Aku pun pertama kali lah nak main kat sini. Tak pernah main lagi aku ni atas Kelong ni. Ini pertama kali. So, kalau nak makan kau, tengah hujan kau apa kah, dia ada bumbung lah. Dia ada bumbung, dia ada tempat kita berteduh lah kalau macam ngayak main pasang ke apa ke. Ha, di sini tandas dah. So, bolehlah kecil berak sini. Tandas express lah orang panggil. Okay? Bolehlah. Mana kata safety lah dia ada. Panggil apa, tutup pintu. Jadinya kita tak perlu nak risau lah. Kita tengah-tengah berak, pintu terbuka. Okay, so kalau kampung rasa lentuk kau tak larat nak mengeh pun boleh tidur atas boyan ni. Dia sediakan boyan, dia sediakan ayak situ tu. Betul bang? Betul. Kat sini dia ada tu ayak. Tak ada ayak hujan. Ada tangki ayak. Kalau macam apa nak masak, okay, dia sediakan dapur, tonggeh sebiji. So boleh lah. Boleh untuk santai-santai sambil mengai, ikan naik fresh. Lepas tu terus masak. Ha, dia sediakan semua sekali. Dia siang malam boleh bang sini kan? Siang malam boleh. Tempat tidur situ. Dia ada sediakan para. Tapi para ni sekadar pelewat, jadi nak kalau standby apa nak main belah malam kena bawa siap lah. Macam tilam ke tutur ke yang simple-simple lah. Bidang pun nak bawa mengen nak santai-santai ke belah malam. Okey. Ah, ni pemandangan dari apa daripada sisi Kelong lah. Okey. Pemandangan daripada sisi Kelong untuk pengetahuan apa yang kat depan sana tu, aku tu Kelong B. Ni aku melalui susur jalan tengah-tengah Kelong ni. Kelong B tu dia boleh duduk dalam lebih kurang dua family lah. Okay. Tadi aku dah tunjukkan apa Kelong C. Okey, sini Kelong B, dia nampak memang dia medium lah, agak kecil sikit lah Kelong C. Kelong B ni dia besar sikit, mana kata boleh menampung dua keluarga ke tiga keluarga. Okey, so luasan dia memang berbeza lah dengan Kelong C. So apa boleh lah untuk mai sini cuba nasib di atas Kelong Cikgu. Okey, di Kelong B. Dan kita bergerak ke Kelong utama lah, Kelong A. So kita pergi tengok kat Kelong A, okey. Kelong A ni nampak tertutup. Memang kalau punya keluarga yang besar, dua keluarga ke tiga keluarga ke, untuk menghuni secara privacy, apa boleh tempah ada di Kelong A lah. Dia memang agak besar lah daripada Kelong B. Berbeza dengan Kelong C dengan Kelong D. Kelong C dengan Kelong D memang agak kecil lah. So, Kelong B dengan Kelong A memang sesuai untuk umpa untuk menginap untuk trip satu hari ataupun
satu hari dua dua hari satu malam. Memang agak sangat. Okey, so sekarang ni aku nak review kat dalam, tak boleh sebab ada player tengah on. So aku semua sekadar di ruangan tepi saja. Okey, so aku akan menyusul di sebelah depan lah, depan kelong. Wah, kayu, kayu tu saya kalau aku jatuh lagi memang basah aku. Aku memang puas hati lah. Okay. Sepah dalam trip 2 hari 1 malam, apa boleh main datang ambil tempah. Telepon cikgu di dalam description di bawah. So kita pergi ke kelong, kita tengok di kelong di. Memang jalan kat sini kena berhati-hati lah. Lalu tu nampak jangan duk lari lah, lari jatuh lah bawah. Kau kena pelan-pelan lah. Okay. Okay, kelong di pun sama juga dengan kelong kelong C lah. So kelong D ni dia sama keluasan dia dengan kelong C. Dia ada panggil apa, tandas. Okey. Memang kalau malam ni dia ada lampu lah. Dia dah ada bagi, dah bagi spotlight. Kalau papasan tu dah ada spotlight. So tak risaulah kalau hangpa nak bermalam di sini untuk trip 2 hari ke, trip 1 hari, 1 malam. So bagi aku puas hati. Puas hati. Ha, puas hatilah bagi aku. Okey. So takat ini sajalah review aku untuk kelong cikgu. Yang merupakan famous lah di utara Malaysia. Okey, kalau hangpa ingin untuk booking kelong cikgu, hangpa boleh klik di description. Aku akan letakkan nombor telefon cikgu. Setakat ini saja review aku kelong cikgu. So, bertemu lagi di review-review kelong-kelong akan datang, sama ada di kelong di utara ataupun di selatan ataupun di ibu negara. Okey. So, bertemu lagi di waktu yang sama, hari yang sama. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.